Ngalehne pawartos liyane sedulur, Komisi Papat DPR RI lan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Kali Pemali Jeratus nginisiasi kanggo gerakno nandur wit karo gelar sosialisasi lan uga bimtek. Dibuka daring karo anggota Komisi Papat DPR RI Firman Subagio, petani lan calon petani kebun bibit rakyat Ning Pati, Jawa Tengah, di bimtek kanggo balikno fungsi alas lan lahan. Hal iku kanggo terlaksanane rehabilitasi alas lan lahan. Saka forum iki dijelasno yen perubahan iklim sing kedadian saiki amarga rusak ekosistem lingkungan. Kaya alas lan lahan sing gundul amarga penebangan kanggo areal pertanian utawa perkebunan. Anggota Komisi Papat DPR RI Firman Subagio ngaku prihatin karo kondisi kerusakan lingkungan alas lan lahan saka pirang-pirang terakhir dekade iki. Awake kepanggil lan ngajak masyarakat kanggo balikno fungsi alas lan lahan. Firman nambahno, kabeh petani KPR iki diarepno kasil nglakukno pembibitan lan nandur bibit wit buah-buahan ning lahan sing wis ditentukno. Iku dadi bentuk kontribusi petani KPR ning program rehabilitasi alas lan lahan karo sepisan nandur iso panen berkali-kali kanggo ningkatno kesejahteraane. Bagi ke selatan biasa galian C yang rusak ekosistem kita. Inilah yang menjadi persoalan. Oleh karena itu program-program pemberdayaan masyarakat ini adalah bentuk kepedulian pemerintah ke LHK dengan keterbatasan anggarannya agar masyarakat terpanggil untuk ikut melestarikan kawasan hutan kita ini. Inilah yang tentunya kami tegaskan terbagi dalam forum ini karena nanti tentunya Pak Sudi dan tim liputan Simpang 5 TV.